Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Ashadu an la ilha lallahu wa hadaw la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Para pemirsa yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala Ada tiga wasiat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatnya Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya Muadz ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayi'atal hasanata tamhuha wa khalikim mas bihulukin hasanat wahai Muadz Dimanapun anda berada bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua iringilah perbuatan keburukan dengan perbuatan kebajikan niscaya perbuatan keburukan terhapuskan dengan kebaikan tersebut yang ketiga wa nas bi hasanin berinteraksilah antar sesamanya dengan ahlak yang mulia para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pesan tentang takwa begitu penting disampaikan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam buat kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Untuk senantiasa kita patrikan dalam kehidupan kita. Ittiba awamirillah wa ijtinab nawahihi melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan daripada larang-larangannya. Maka itu pesan pertama yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita. Bahwa sungguh manusia akan menemui kematian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal yang paling besar, bekal yang utama bagi seorang muslim adalah bekal takwa hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan untuk kita, Amin. Bismillahirrahmanirrahim, wa fa inna khair taqwa Berbekalah dengan sebaik-baik bekal adalah takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah waqabii sayi'atal hasanata tamhuha. Sungguh manusia tidak luput daripada salah dan hilap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pernah melaksanakan, telah melakukan keburukan, telah melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, maka tuntunan agama mengarahkan untuk senantiasa kita beramal saleh, berbuat kebajikan. Niscaya kebajikan-kebajikan itu akan menutupi keburukan-keburukan. Manusia tidak luput daripada kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita laksanakan kebajikan amal soleh di hadapannya, maka akan menghapus perbuatan-perbuatan keburukan. Sedangkan yang ketiga adalah waholikin nas, bihulukin hasani. Untuk senantiasa kita berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagai masyarakat sosial, sebagai individu-individu sosial, untuk kita bisa patrikan melaksanakan interaksi kita, muamalah kita dalam sehari-hari dengan menjunjung tinggi ahlak mulia sesuai dengan adab, ahlak mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya buat kita. Mudah-mudahan dari tiga pesan itu kita bisa patrikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk senantiasa menjaga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita nanti menghadap kehadiran Allah. Yang kedua, senantiasa melakukan daripada kebajikan-kebajikan bila mana telah kita melakukan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk senantiasa menjunjung tinggi akhlak mulia dalam kita berinteraksi dan muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kiranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.